Kelinting selamanya. Betul. Benda tu guna untuk halau lalat, bukan untuk buat main. Tak ada lalat pun. Di sana tu apa? Lalatlah tu. Banyaknya. Iping, jom. Berani dia kembali. Memanglah makan lalat buah. Apa yang sibuk sangat? Oh, selama ni tak tahu pun. Korang apa tahu? Tahu makan, main, tidur. Itu je lah. Upin, Ipin, mari masuk. Alah, kita orang nak main lagi. Mainlah. Upin, jom tangkap. Jom. Kat sini rupanya korang. Lama kita orang tunggu kat taman. Patut nak main. Alamak, lupalah. Sebenarnya, kita orang tengah seronok kejar berpatung. Berpatung? Mana? Tak ada pun. Upin, jangan gerak. Lepas. Kawan-kawan, jom lawan tangkap berpatung. Siapa dapat tangkap paling banyak, menang. Jom. Pergi main kat depan. Tapi kat depan tak ada pepatung. Itu bukan masalah akak. Dah, pergi. Alah. Sekarang kita nak main apa? Dahlah satu pepatung pun tak dapat tangkap. Pepatung tu semua terbang laju sangat. Macam mana nak tangkap? Tangkap dengan tangan memang susah. Dah tu nak tangkap dengan apa? Dengan jaring. Kat rumah aku ada banyak jaring. Tapi kita nak tangkap kat mana? Dekat sini tak boleh. Nanti akak marah. Kat sini sikit. Ada satu tempat ni lagi banyak pepatung. Kau tahu ke kat mana? Mestilah tahu. Ha, abang duduk kat sini. Korang nak main kat mana? Kat situ. Air sungai kat situ cetek. Pergilah. Hati-hati. Masih
bayi tak ada. Jalan perlahan-lahan. Nanti pepatung terbang lagi. Tak nampak pepatung pun. Nampak tu. Kat situ. Dekat permukaan air. Ikut aku. Tu. Masa dia. Satu, dua, tiga. Apa hal tu? Aku dah dapat pepatung. Jangan pegang sayap dia. Nanti tercabut. Pegang dekat ekor dia. Hei, cepat ambil pepatung ni. Nanti dia lemas. Cepat-cepat, kumpul sini. Kau punya letak kat situ. Wah, capungnya warna-warni. Ya, semuanya cantik-cantik. Si suka. What is this? What is this? Dragonfly! Bubbles! Dah lama tak tengok pepatung. Lepaskanlah. Aku nak tengok dia terbang. Boleh je. Cepatlah. Pepatung? Siapa punya? Pepatung ini kepunyaan Upin, Ipin, Insan, Kizi sama Il, cikgu. Itulah tu. Kamu semua nak buat apa dengan pepatung ni? Saya nak jual. Untung banyak ni. Tapi tadi dah rugi. Satu dah terlepas. Saya dengan Fizi nak buat main. Kita orang nak lawan. Tengok pepatung siapa terbang paling laju. Upin dengan Ipin pula nak buat apa dengan pepatung ni? Kita orang nak beli kat kebun Opa. Tapi cikgu, yang pentingnya kita orang nak belajar pasal pepatung. Baiklah. Mari semua tengok pepatung. Cepat. Pepatung merupakan sejenis serangga bermata bersegi besar. Ada dua pasang sayap yang kuat dan lucina dan berbadan panjang. Ia ada enam kaki seperti serangga-serangga lain. Tapi ia tetap tidak boleh berjalan. Nampak semua tu? Nampak, cikgu. Bagus. Dah, pergi duduk. Cikgu, kenapa pepatung tu ada yang besar dan ada yang kecil? Pepatung berbeza saiz sebab ia berlainan jenis. Warna pun berbeza. Di mana kamu tangkap pepatung ni? Di sungai, kat jeti. Pepatung memang suka hidup di kawasan permukaan air. Ia makan lava yang ada dalam air tu. Air? Bukan makan lalat buah ke? Lalat buah pun dia makan. Semua dah tengok pepatung. Sekarang, apa kata kita lepaskan? Nak pergi mana tu? Kita orang nak lepaskan pepatung ni, ha? Penat-penat tangkap, tiba-tiba nak lepaskan. Sebenarnya, cikgu yang suruh. Dia kata... Pepatung ni hidup tak lama. 2-3 bulan je. Kalau kamu kurung dia, macam mana dia nak membiak? Lepas ni, mungkin makin susah nak jumpa pepatung. Kesian pula rasa. Sebab tu kita orang nak lepaskan. Betul-betul. Tahu pun kesian. Hari tu sibuk sangat nak tangkap pepatung. Itu hari tu. Lepas ni kita orang tak nak tangkap dia. Pergi dulu, Kak. Kejap. Korang nak pergi lepaskan kat mana? Dengan siapa?
dekat sungai tepi jeti dengan kawan-kawan. Atuk dengan Abang Is pun ikut. Bye, Kak. Lagi. Kau nak melukis ke? Ya. Ha, korang semua, pergilah lepaskan pepatung tu. Atuk dengan Is nak mancing kat sini. Baik, Atuk. Eh, kejap. Aku nak buat siaran langsung untuk pengikut aku. Oh. Hai. Sedia? Tak nak lepaskan ke? Kalau tak nak, bagi Atuk. Boleh buat umpan memancing. Akak. Dah, lepaskan. Nanti boleh datang sini lagi. Main dengan pepatung. Itulah bagus. Biar pepatung itu hidup dan membiak secara semula jadi. Akak, lukisan akak dah siap ke? Belum. Sikit sekarang lagi. Kita dengan Kak Ros. Kak Ros, apa yang unik pasal pepatung? Korang tahu apa ni? Tahu. Helikopter. Ha, reka bentuk helikopter asalnya direka berdasarkan pepatung. Sebab sayap dia ke? Ha, betul. Pepatung kan ada sayap. Sayap itulah jadi inspirasi untuk buat bilah helikopter. Badan helikopter pun macam pepatung. Oh. Cuba korang tengok dan perhati betul-betul. Betul lah. Memang sama. Dan lukisan akak tadi dah siap. Nak tengok? Siapa yang dapat batu ni, dialah yang paling berkuasa. Dengan kuasa sakti batu di lima ini, ini kebayan bertukar jadi naga. Naga jahat pula tu nak hapuskan kita semua. Itulah bahayanya jika batu ini dapat ke tangan orang yang berniat jahat. Betul-betul. Si baik atau datang, lepaskan nenek kebayan. Ya, tapi opah rasa nenek kebayan masih hidup. Kunci. Akhirnya batu ini kembali pada tuannya. Ya, bertambah beratlah tanggungjawab kita. Kita? Yalah, batu ini kan batu keturunan keluarga opa. Maknanya batu keluarga kita lah. Jadi, kita kena jaga batu ni supaya tak jatuh ke tangan nenek kebayan. Betul tu. Jangan simpan situ. Senang sangat orang cari. Pergi simpan dalam bilik kecil tu. Baik, opah.
apa bunyi tu? Itu kasut dan selipar mak abah. Dalam peti tu banyak lagi pakaian dan barangan mereka. Magic keluarga opah. Cantiklah tongkat ni, lain daripada kita punya. Betul. Pakaian dia pun cantik daripada kita punya. Opah? Opah tak ada. Hello, dah tak boleh tanya apa-apa. Dah, jom keluar. Hello. Opa rasa nenek kebaya masih hidup. Ipin, dengar sini. Kita bakal menjadi penjaga batu tu nanti. Jadi, jangan asyik main je. Pastikan ilmu magic korang kuat untuk lawan sesiapa saja yang cuba nak curi batu tu. Faham? Faham, Akak? Nak buat apa ke sana? Huh? Atuk ajak Bekillah. Bolehlah, Opa. Dah lama kita orang nak ke sana. Orang kata tempat tu cantik. Pergilah, tapi berhati-hati. Jangan main dekat tasik. Tasik tu dalam. Baik, Opa. Terima kasih. Jangan risau. Sampai sana nanti, kita orang akan belajar dan berlatih ilmu magic dengan Atuk dan kawan-kawan. Bagus. Jangan buang masa. Nenek Kebayan akan datang balik bila-bila masa untuk dapatkan batu delima sakti. Sampai pun korang. Kenapa lambat? Pim, pim, pom, mega! Naik cepat. Seronoknya. Mesti ramai orang kat sana, kan? Dengarnya begitulah. Sedia semua? Pim, pim, pom, terbang! Pam pam pam. Ramainya orang. Iya, karena tempat ini bagus banget dan nyaman untuk beristirahat. Betul. Abang Roy pun ada. Abang. Upin. Hai. Orang buat apa kat sini? Dengan dendam kesumat terpendam, akan ku sembuhkan diri dari besa dan lebam. Hutan dan tasik biru sebagai saksi, akan ku balas semua kekalahan tadi. Nenek Kebayan! Lari! Apa korang buat di sini? Ini kawasan Nenek Kebayan. Ya, semua dari sini. Pram-pam-pam! Kenapa ni? Aku dah hilang kuasa magic. Tolong! Kembalikan tongkat saktiku! Kalau berani, mainlah, Nek!
Kasihanilah aku. Kembalikan tongkat itu. Aku perlukannya. Cis, perlukan untuk menyusahkan orang? Hah? Jangan harap aku nak bagi. Tongkat saktiku. Di sini aman, tapi di sana, Opa, Opa, Yura dalam bahaya. Siapa? Upin, Ipin, Atuk dengan kawan-kawannya. Roy baru balik dari Tasik Biru. Ketakutan sebab nampak Nenek Kebayan di sana. Sekarang Atuk dengan yang lain sedang bertarung dengan Nenek Kebayan. Kesiannya, mereka tak bersedia tu. Kita kena selamatkan mereka, Opa. Nenek Kebayan telah kembali. Ros, cepat siap dan ikut Opa ke sana. Kita ada tanggungjawab besar. Kebayan berketurunan naga. Ha? Apa sekita? Daddy! Tolong! Tolong! Shh. Sekarang, orang bersedia dengan tongkat masing-masing. Jangan bagi dia hidupkan naga-naga tu. Kita bersatu dan hapuskan ini kebayan! Apa? Kau orang akan aku hapuskan dulu! Sakitnya badan aku. Tapi kita tak boleh mengalah. Sekarang terima lapangan terakhirku. Rampampang. Ya. Nenek Kebayan tak serik-serik. Untuk apa kau kembali? Suka hati akulah. Ini kan tempat asal keturunan aku. Kawasan Tasik ini kepunyaan keluargaku. Adakah itu tongkat sakti sang pendeta? Ya, tongkat ini akan tamatkan wayang kau sekarang. Tak semudah itu. Rampas! Batu Delima Sakti!
Kelima sakti dan tongkat magic kini di tanganku. Malapetaka sudah diseru. Tiba masanya sihirku menyatu. Keluarlah segala naga. Kita bersatu. Syukur, semua dah selamat. Ya, berkat keluarga yang bekerjasama pasti berjaya dalam apa keadaan pun. Tapi kenapa? Kenapa Opa bertukar jadi burung jentayu? Opa boleh bertukar sebab Opa dari keturunan penjaga asal Batu Delima Sakti. Selagi batu ini berada di tangan kita, kita punya kuasa yang sangat dahsyat, iaitu kuasa burung jentayu. Tapi kalau tak pandai jaga, boleh memakan diri. Memakan diri? Ya, maknanya boleh musnahkan diri sendiri. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengawal dan menggunakan Batu Delima Sakti. Oh. Opah pun tak pernah guna kuasa Batu Delima ni. Takut Opah tak mampu kawal kuasa dia. Tapi disebabkan kau orang dalam bahaya, Opah sanggup gunakan. Opah, naga dah terhapus. Maknanya, Nenek Kebayan pun tak hapus juga, kan? Sepatutnya macam itulah. Yeay! Upin, maknanya kita pun boleh jadi burung jentayu lah nanti.